Viral, siapa nama Wapres RI? Anak-anak ini Jawa, Partai Perindo. Sebuah video sosial eksperimen mendadak viral di media-media sosial. Sebab, 5 bocah yang menjadi target eksperimen tersebut tidak mengetahui nama orang yang menjabat sebagai Wakil Presiden RI saat ini. Seperti dilihat suarasumbar.id di akun TikTok @morgeofficialsenin 13 Juni 2022, seorang pemuda mewawancarai 5 orang bocah. Kelima bocah itu mendapat 2 pertanyaan yang sama. Pertanyaan pertama, siapakah nama Presiden RI saat ini? Pertanyaan kedua yang diajukan oleh pemuda itu kepada kelima bocah tersebut adalah, siapa nama Wakil Presiden RI saat ini? Dalam video tersebut, kelima bocah itu tidak kesulitan saat menjawab jawaban pertama. Kesemua anak kecil itu secara cepat menjawab Jokowi atau Joko Widodo sebagai Presiden RI. Tapi, kelima bocah itu tidak bisa menjawab secara benar ketika mendapat pertanyaan siapakah Wakil Presiden RI saat ini. Anak pertama menjawab Wakil Presiden RI saat ini, Joko Widodo. Bocah kedua yang mendapat pertanyaan itu justru menjawab Soekarno sebagai Wapres RI. Demikian juga anak ketiga yang ditanya siapa nama Wapres, jawabannya adalah Soekarno. Giliran bocah ketiga, si penanya mengatakan, nah ini, gue yakin lu pinter dek. Jadi siapa nama Wapres? Partai Perindo, jawabnya. Jawaban itu juga dilontarkan 2 bocah terakhir. Kontan saja, video sosial eksperimen tersebut memantik tawa warganet yang menontonnya. Adeknya lucu ya, kata warganet. Wajar tidak tahu, tidak pernah tampak wakil presidennya, kata warganet lainnya. WKWK nggak ada yang tahu wakil presiden, begitulah gambaran kinerjanya juga. Senyap tak terlihat, kata netizen. Jujur, sampai sekarang aku juga nggak tahu nama wakil presiden, tukas warganet. Bahkan, akun lainnya mengatakan, kita di timur pikirnya Bapak Jokowi sendiri, tanpa wakil. Untuk siapapun yang tidak tahu, Wakil Presiden RI periode 2019-2024 adalah Ma'ruf Amin.